Assalamualaikum, salam sehat bro. Kemarin saya mencoba meter digital murah ini yang dua kabel. Setelah saya tes tidak bisa mengukur di bawah 500 mili, lengkapnya bisa kalian lihat di sini. Oke, sekarang saya akan mencoba yang tiga kabel. Ini harganya cuma beda 2000 kalau nggak salah. Oke, saya rakit dahulu agar bisa mengukur milivolt. Oke, untuk mendapatkan tegangan dalam satuan mili saya menggunakan potensio yang besar, ini kalau nggak salah 500 kilo. Kemudian groundnya saya gabung, sudah saya gabung antara ground dengan ground meter. Oke, kita ukur saja yang kuning ini, mengukur tegangannya. Jadi saya menggunakan tegangan baterai untuk dicoba diukur ini. Kemudian meternya saya menggunakan 1 12 volt. Biasanya meter 1 berapa saja bisa. Oke, saya pasang di sini groundnya. Ini 1 meter. Saya menggunakan 12 volt. 1,68. Terbaca, bro. 1,68. Oke, saya belum mencoba presisinya, tapi akan saya coba dahulu. Saya perkecil. Mudah-mudahan bisa di bawah 500 mili. Oke, 800, 700. Nah. Oh, rupanya ini bisa yang tiga kabel. Memang beda tiga kabel dan dua kabel. Oke, saya coba paling kecil. Ini 100, tapi toleransinya jelek sekali. 100 mili ke 70. Rupanya meter ini tidak bisa digunakan sebagai meter pengukur tegangan kecil. Kalian lihat, saya menggunakan sumber yang stabil, bisa berubah. Oke, saya coba tegangan terkecil. Saya coba 0, sudah 30. Jadi toleransinya buruk sekali, sekitar 30 milivolt. Jadi jauh benar dengan meter-meter umumnya. Oke bro, bisa kalian ambil kesimpulan sendiri karena ini barang orang. Jadi terserah kalian. Yang pasti sudah saya coba antara 3 kabel dan 2 kabel dan presisi atau tidaknya. Ini pasti ada pengatur bila tidak pas untuk di set, tapi berdasarkan percobaan ini toleransinya terlalu jauh bila digunakan sebagai alat ukur di bawah tegangan 1 volt atau dalam satuan milivolt. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.